Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aku Mr. Fasam 3. Okey, kali ni kita cakap simple content je, okey. Macam ni, sebenarnya kan kalau kita tengok tahun 2020 sangat mencabar dunia kan dengan wabak COVID-19 dengan masalah ekonomi kan. Jadinya ramailah pengangguran kan. Ramailah pengangguran. Jadinya dan juga ramai juga orang mencari kerja. Yang ramai kena buang kerja pun ramai juga. Kan? Tapi kalau bagi dia orang yang masih mendapat pekerjaan lah, masih boleh bekerja lah, bersyukurlah korang. Bersyukurlah korang. Dikala banyak orang tengah mencari pekerjaan, dikala banyak orang juga dibuang pekerjaan, korang masih lagi diberikan peluang untuk meneruskan pekerjaan. Masih boleh bekerja. Jadi kalau pendapat aku, bekerjalah dengan elok-elok. Bagilah perkhidmatan yang baik kepada syarikat korang, kepada majikan korang. Janganlah curi tulang, janganlah buat kerja sambil lewa. Jalankan tugas selaras dengan amanah yang diberi oleh majikan korang yang ambil korang bekerja. Korang patut bersyukur tau tak? Tengah-tengah keadaan ekonomi tak berapa stabil, dengan wabak yang tak tahu bila nak settle ni, dengan pengangguran makin tinggi, ramai orang yang diberhentikan kerja, ramai orang yang masih lagi mencari pekerjaan. Tapi korang masih lagi boleh bekerja, masih lagi boleh mendapat gaji tiap-tiap bulan, mendapat upah tiap-tiap bulan dalam gaji tu kan. Masih lagi boleh dapat, boleh bekerja, boleh dapat gaji. Walaupun mungkin setengah syarikat tu, ialah musim pandemik ni kan, dengan masalah ekonomi je kan, mungkin setengah tu gaji potong kan. Ada kalau tak gaji dipotong, tak ada bayaran overtime kan, ataupun gaji dibayar separuh, kena potong lah tu, ataupun payment overtime tak dibayar kan, ataupun kena potong overtime ke, dan what's so wrong lah. Tapi ialah kena berterima rasa lah, mungkin sebab majikan korang tu tengah menanggung kesannya akibat ekonomi slow, akibat kata apa, COVID-19 yang tak nak habis ni kan. Jadi mungkin korang kena memahami lah, tapi tak apalah, sekurang-kurangnya bersyukur jugalah masih bekerja. Masih dapat diberi peluang untuk bekerja. Sedangkan ramai dah orang yang kena buang kerja, ramai lagi yang masih mencari peluang pekerjaan, tapi korang dah masih lagi boleh bekerja. Tapi walaupun gaji kurang pun, apa, allowance kurang ke, overtime kurang, bersyukurlah sekurang-kurangnya masih diberi peluang untuk bekerja. Okey, aku pun haraplah juga cepatlah COVID-19 ni habis kan, dan juga harap para pembeli kita ni bolehlah baiki ekonomi kan, sebab selagi COVID-19 ni tak habis, lagi masalah ekonomi ni payah jugalah, membawa kesan yang tak baik jugalah untuk negara kita yang akan datang ni kan, dari segi ekonomi pun, sebab nampak ekonomi pun macam slow lah sekarang ni. Apapun kita doa lah pada pemerintah kita, tiba-tiba diberi hidayah, diberi taufik dan hidayah, tiba-tiba menjumpai cara untuk mengembalikan ekonomi kita, untuk baik pulih ekonomi kita. Tu je lah harapannya, berdoa je lah. Okay lah, hari ni aku nak cakap simple lah. Kesimpulannya, bersyukurlah korang yang masih diberi peluang pekerjaan, yang masih boleh bekerja. Sedangkan sekarang ni begitu susah nak cari pekerjaan, dan ramai juga yang kena buang kerja. Jadi jalankanlah tugas korang dengan baik, bekerjalah dengan baik, buatlah kerja dengan jujur dan amanah. Okay, setakat sajalah. Kita jumpa lagi di next video. Korang like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat. Assalamualaikum.